Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi.
فاستغفر الله إن الله كان توابا استغفر 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 الله إن الله كان توابا بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة سورة الشورى Surah ini diturunkan di Mekah mengandungi 53 ayat. Dinamakan surah Asy-Syura musywarat kerana pada ayat 38 ada diterangkan bahawa di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman yang terpuji dan diridai Allah Ta'ala ialah amalan mereka bermusywarat sesama sendiri apabila mereka hendak menjalankan sesuatu urusan. Intisari kandungannya, pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan kebenaran wahyu Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahawa apa yang diwahyukan kepada baginda mengenai perkara-perkara asas yakni usul dalam Islam seperti tauhid, hari kiamat dan balasan amal adalah sama seperti yang telah diwahyukan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Kemudian ditegaskan bahawa agama yang diridai Allah Ta'ala bagi umat manusia seluruhnya ialah agama Islam, agama tauhid dan taat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang sebelumnya. Lalu diperintahkan supaya orang-orang yang beriman menegakkan hukum-hukum Islam dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian diterangkan bahawa apa jua yang menimpa manusia dari sesuatu kesusahan atau balak bencana maka itu adalah disebabkan apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa mereka. Setelah itu diterangkan jika sesiapa hendak membalas maka balasan suatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Dalam pada itu sesiapa yang memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya
maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah Ta'ala dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablik Allahul Azizul Hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa al-aliyyul 'adzim. Takadu as-samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. حميم عين سين قاف. Sebagaimana yang terkandung dalam surah ini dan surah-surah yang lain, diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadamu oleh Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dialah yang mempunyai dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan dialah yang tertinggi keadaannya lagi maha besar kekuasaannya. Alam langit nyaris-nyaris pecah dari sebelah atasnya kerana ngeri dan takutnya kepada kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi yang lupakan kebesaran Allah sehingga menyeleweng dari jalan yang benar. Dan malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Dan sebaliknya, orang-orang yang menjadikan sesuatu yang lain dari Allah sebagai pelindung yang disembah dan diharapkan pertolongannya, Allah sentiasa menguasai tingkah laku mereka serta akan membalasnya. Dan engkau wahai Muhammad hanyalah penyampai, bukanlah wakil yang menguasai soal, bawaan dan amalan mereka. Kita berada pada penafsiran yang pertama, iaitu surah yang baru pada malam ini yang dinamakan sebagai surah Asy-Syura. Surah yang ke-42 pada juzuk yang ke-25. Surah ini dikenali sebagai surah Makkiyah, yakni yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengandungi 53 ayat. Dinamakan surah Asy-Syura kerana di antara sifat orang beriman ialah sentiasa bersyura dalam urusan mereka, yakni at-tasyawur fi umurihi, bermusyawarah dalam urusan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, sifat orang beriman dan rasulnya, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu sentiasa bermusyawarah sesama mereka. Kerana syura itu dalam Islam merupakan salah satu kaedah terpenting di dalam sistem politik dan sistem kemasyarakatan, bahkan dalam kehidupan seharian manusia. Senantiasalah manusia berada dalam kebaikan selagi mana mereka mengamalkan syura. Kerana syura ini akan menjelaskan tentang maslahat, tujuan yang utama. Kerana sifat istibdad, sifat yang kita sebut autokrasi, bahasa Arab disebut istibdad, autokrasi ditaktushi atau ditaktur, daiman ila awkhamil awaqib, sentiasa pendapat yang bersifat autokrasi ini membawa pada akibat yang tidak baik. Kerana itu selagi mana seorang atau satu negara mengamalkan syura, maka dia menjadi terbaik. Sebagaimana kata syair, ra'yul jama'ati la tashkal bila dubihi ala dawami wa ra'yul fardi yashqiha. Pendapat ramai tidak akan menjadikan negara itu celaka disebabkan. Tetapi pendapat yang bersifat peribadi menghancurkan negara. Ini dalam syair menyebut. Artinya kalau pendapat itu pendapat kelompok yang ramai, dia akan menyelamatkan negara secara berterusan. Tetapi kalau ia mula bersifat peribadi, maka dia akan menghancurkan negara. Dan ini asas syura dalam Islam.
Baik, apakah munasabah surah ini dengan surah sebelum ini? Ini surah Fussilat. Surah yang ke-41. Munasabah ataupun kaitan antara surah yang kita bacakan ini dengan surah sebelum ini yang kita telah berakhir tafsirannya. Kedua-dua surah ini mensifatkan tentang Al-Quran yang hebat, yang tiada tolok tanding. Dan penegasan bahawa wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga penjelasan tentang hari kiamat. Ini persamaan surah ini, baik Fussilat atau Syura. Dan yang kedua, kedua-dua surah ini membicarakan munakasyah, dialog tentang akidah orang kafir, kepalsuan akidah orang kafir, serta ancaman serta amaran kepada mereka. Dan kedua-dua surah ini mengisbatkan tentang kewujudan Allah, keesaannya, kebijaksanaannya, kekuasaannya, dengan dalil-dalil yang dapat dilihat di langit berupa malam, siang, matahari, bulan, bintang, hujan yang turun. Dan demikian juga dengan makhluk-makhluk di bumi yang pelbagai, yang menunjukkan kehebatan ciptaan Allah Ta'ala. Yang ketiga, kedua-dua surah ini mengandungi targhib dan tarhib dan tahzir. Targhib, galakkan kepada orang beriman supaya istiqamah dalam ibadat, kerana syurga menanti mereka. Dan amaran kepada orang kafir, disebabkan penyelewengan mereka dan berpaling mereka daripada hidayah yang membawa kepada neraka dan kedahsyatannya. Yang keempat, kedua-dua surah ini mengandungi tasliyah. Tasliyah yakni hiburan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Nabi lalui daripada kejahatan kaumnya, kerana semua nabi-nabi melalui fasa yang sama. Semua nabi-nabi alaihi salatu wasallam melalui fasa yang sama dalam menghadapi kaum-kaum mereka, yang berakhir dengan kemenangan para nabi dan kehancuran orang-orang yang mempersendakan, orang-orang yang menolak dan mempermainkan. Baik, ini munasabah, yakni kaitan surah ini dengan surah Fussilat. Bagaimana kita selalu sebut, antara satu surah dengan satu surah dia ada kesinambungan. Dia ada rantai yang hubungan yang jelas, yang kuat. Dia bukan satu chapter baru yang tiada hubungan. Bahkan kadang-kadang untuk surah berikutnya, penafsiran apa yang disebut ringkas sebelumnya, atau ringkasan kepada apa yang disebut panjang sebelumnya. Okay, ini di antara uslub atau asalib Al-Quran. Kalau kita melihat kandungan surah ini, bagaimana kita sebut dalam pimpinan Rahman, dan ini dalam kupasan yang disebut oleh para ulama juga, maudhu' hadhihi surah, yakni kandungan surah ini, sebagaimana surah-surah makkiyah yang lain menekankan persoalan akidah yang berkait dengan keimanan, keesaan Allah dan keimanan kepada risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keimanan kepada kebangkitan semula. Dan mehwarnya ataupun kita katakan asas kepada semua ini ialah wahyu yang menjelaskannya. Asas keimanan pada Allah, pada Rasul dan juga pada hari kebangkitan diterangkan di mana? Dalam wahyu ini yang diturunkan oleh Allah SWT. Karena itulah kita lihat surah ini dimulakan dengan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran dan kedudukan wahyu. Yang wahyu ini bukan sekadar Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi-nabi sebelum ini yang Allah memilih mereka untuk menyampaikan risalah dakwah. Wahyu menjadi sinonim kepada semua nabi dan rasul. Maka ini untuk menunjukkan persamaan atau disebut tamatsul, persamaan semua rasul-rasul. Jadi Nabi SAW bukanlah dia buat benda yang berlainan dengan nabi-nabi lain. Benda yang sama. Dari situ wahyu diturunkan, yakni para nabi menyampaikan dakwah berdasarkan pimpinan Tuhan. Konteks dakwah Rasulullah ialah apa yang Allah wahyukan. Mereka tidak bercakap, menambah-nambah apa yang tidak diberitahu oleh Allah SWT. Mereka tidak mendakwa mengetahui perkara raib mereka apa yang Allah beritahu pada mereka. Maka ini persamaan atau tamatsul semua rasul-rasul yang diutuskan. Dan surah ini juga Allah Ta'ala menjelaskan tentang kehebatan Allah, sehingga bergoyang, bergoncang, hampir runtuh langit-langit yang berada di atas. Dan menceritakan bagaimana para malaikat yang senantiasa bertasbih memuji Allah Ta'ala. Dan Allah juga menjelaskan Allah sentiasa memerhatikan amalan-amalan orang-orang kafir. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana sifat Al-Quran ini ialah bersifat bahasa Arab, Arabiyah.
Kenapa ditegaskan berkali-kali dalam banyak surah? Termasuk dalam surah Fussilat sebelum ini, surah Syura, dan surah Yusuf. Dan dalam banyak-banyak surah yang Allah menjelaskan Quran ini bahasa Arab. Untuk menunjukkan ketinggian bahasa Arab. Untuk menunjukkan keaslian bahasa Arab. Dan untuk menunjukkan bahawa Rasul ini berbahasa Arab. Dengan bahasa Arab Al-Quran. Dan bahasa ini bahasa yang mukjizat. Bahasa yang punya pengertian yang banyak. Dan bahasa ilmu sepanjang zaman. Bahasa yang tidak diselewengkan. Walaupun dengan kemodenan bahasa, perkembangan bahasa, bahasa Arab dia ada keaslian dia yang tak boleh diubah. Dia kekal. Dengan ada penuturnya yang bukan sekadar bangsa Arab asal. Bukan yang belajar Allah asal. Sehingga dia menjadi bahasa yang paling aktif di dunia. Yang dituturkan. Bukan dikatakan bahawa bahasa Arab ini akan mengatasi bahasa Inggeris dalam beberapa tempoh tahun yang akan mendatang. Disebabkan lambakan orang yang masuk Islam di Eropah. Dan mereka mempelajari bahasa Arab. Dan jadi sinonim. Ni orang Eropah, orang Amerika. Bila dia masuk Islam, mereka belajar bahasa Arab. Tanda mereka menghargai bahasa tersebut. Maka ini di antara mukjizat bahasa. Ya Allah menjelaskan bahasa Arab ini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan iman kepada Allah itu ikhtiari pilihan, bukan paksa. Bukan Allah memaksa. Allah berikan segala dalil dan kamu pilih. Yang ini disebut dalam ayat yang banyak, antaranya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman sila beriman. Kalau nak kafir sila rasakan akibatnya. Artinya dalam asas dakwah memang Islam agama diterima oleh Allah. Tapi dari sudut penerimaan dan dakwah tidak boleh dipaksa. Islam ni bukan agama dipaksa. Ia agama yang dijelaskan sejelas-jelasnya. Maka kembali kepadanya untuk memilih atau menolaknya. Dan bila dia menolaknya, maka dia tahu akibatnya. Bila dia menerimanya, dia tahu kebaikannya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sebab-sebab umat-umat itu, umat Islam berselisih. Kenapa umat Islam berselisih? Dan jalan kepada rawatannya dengan kembali kepada kitabullah. Dan Islam dalam ayat ini juga menjelaskan tentang adanya perbezaan juz'iyat. Perbezaan cabang pada syariat yang diturunkan mengikut zaman. Tetapi persamaan dalam usul, i'tiqad ataupun akidah ataupun persamaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Tetapi secara syariat, bab solat sebagai contoh. Syariat ini mungkin solatnya solat subuh je. Yang ini solat subuh dan solat isyak. Yang ini mungkin solat zuhur. Maka datang syariat Nabi SAW solat lima waktu. Yang ini hukum tayammum tak ada. Zaman ataupun umat Islam dia ada hukum tayammum. Yang ni dalam bab syariat dia ada perbezaan berdasarkan kepada zaman itu. Berdasarkan pada zaman yang berlaku. Tetapi dalam usul akidah sama. Dalam mentauhidkan Allah. Menolak berhala. Dan segala khurafat. Dan segala perkara-perkara yang menyekutukan Allah SWT. Itu sama. Ini disebut oleh Allah dalam banyak ayat di antaranya. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha washtanibut tawu. Sesungguhnya kami bangkitkan setiap umat itu rasul. Yang mengajak manusia menyembah Allah dan jangan menyembah berhala. Itu sama. Semua Nabi-Nabi berhadapan dengan kaum yang sembah berhala. Bermula rasul yang pertama Nabi Nuh AS. Sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berhadapan dengan golongan berhala. Ya, mereka juga berhadapan dengan golongan ahli kitab. Tetapi oleh kerana ahli kitab dalam beberapa usul mereka ini hampir sama. Maka dekat mereka kepada Islam itu hampir. Adapun penyembah berhala tak ada kaitan langsung. Memperbodohkan akal dan sebagainya. Kan dalam ahli kitab ada benda-benda yang bersifat benar. Maka penyelewengan ini perlu dibetulkan. Tetapi penyembah berhala ini dari awal sampai akhir seleweng semua. Umpama rumah kena roboh semua, tak ada baiki. Yang ahli kitab ni ada kawasan bocor dia. Yang perlu kita tampal, kita baiki. Boleh guna lagi lah. Asal-asal akhlaknya masih ada lagi. Yang jenis sembah berhala ni memang langsung tak ada kaitan. Ia seperti rumah buruk yang tak ada cara nak baiki melainkan kena roboh. Dibina baru. Ini beza berhala dengan ahli kitab. Sebab itu kita lihat dalam Al-Quran cakap tentang kelompok yang menyembah berhala. Dan kita pun tahu dalam hadis
bila mana turun Nabi Isa AS yang tidak menerima melainkan Islam, sehingga kebanyakan manusia Islam, bukan semua, kebanyakan Islam, dan Islam memerintah dalam tempoh 40 tahun sehingga Nabi Isa wafat dan dikebumikan dan diganti dengan pemimpin yang dididik oleh Nabi Isa untuk tempoh 7 tahun berikutnya. Kemudian dia mati dan dikebumikan, maka orang-orang beriman mula mati satu persatu sehingga sejumlah besar mereka mati. Maka kembali ajaran sesat yang ada ialah penyembah berhala. Dan ketika mana kiamat berlaku, berlaku kepada pada penyembah berhala. Yahudi tak ada, Kristian pun tak ada. Yang ada penyembah berhala. Yang terakhir akan berada. Yang akan berlaku kiamat ke atas mereka. Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang lain. Maka ini bagaimana agama berhala tak ada kaitan langsung dengan akal manusia, dengan logik, dengan hujah, tak ada. Kerana itu banyak dialog yang menjelaskan kepalsuan dari semua aspek berhala-berhala yang disembah. Kemudian dalam surah ini juga menjelaskan tentang bagaimana kelompok yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka dihujahi oleh Allah SWT tentang kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran risalah yang dibawa, dan Allah memberi amaran tentang hampirnya kiamat yang diminta oleh orang kafir supaya disegerakan, dan menjelaskan tentang azab yang menanti mereka itu begitu dahsyat pada hari kiamat. Dan surah ini juga menjelaskan tentang bagaimana bentuk nikmat syurga dan taman-tamannya. Na'im syurga, na'imul jinan wa rawdatuha, kenikmatan syurga dan taman-tamannya, untuk memberi khabar gembira kepada orang beriman yang melakukan amal soleh. Dan surah ini juga menjelaskan dua asas penting yang perlu diketahui oleh semua manusia di dunia. Yang pertama, bahawa rezeki itu di tangan Allah. Dan Allah Ta'ala menurunkannya mengikut maslahah. Ini Allah berikannya berdasarkan keperluan mereka. Rezeki ini tangan Allah. Supaya manusia tahu, ini mabda. Rezeki ini bukan tangan raja, bukan tangan menteri, bukan tangan kita punya GM, bukan tangan manager, di tangan Allah. Tetapi ini mabda, prinsip yang kita perlu faham dan perlu ajar pada anak-anak kita. Rezeki tangan Allah. Ini yang menjadikan mereka kuat. Kalau kita dah ajar rezeki ni, company bagi, kerajaan bagi, itu kalau tak kerja kerajaan tu menganggur. Tak kerja. Dah interview tak dapat kerja. Sebab dia tengok rezeki tangan kerajaan. Tak kerja kerajaan, mana menganggur. Atau tak dapat company ni menganggur. Kenapa? Tak ada kerja. Dah minta merata keliling, tak ada. Tak, rezeki tu tangan Allah. Rezeki tu Allah berikan kepada semua makhluk. Tentu asas inilah orang Islam pegang yang menjadikan mereka sentiasa bekerja tanpa bergantung kepada golongan tertentu. Tapi kita diselewengkan banyak. Ni kalau nak gaji, nak duit, cuma boleh kerja dengan orang. Kalau kerja sendiri memang tak ada duit. Dan pergantungan bekerja dengan orang begitu tinggi. Sehingga kita kalau tak dapat orang tak offer kerja, kita berkata tak ada kerja. Maka menganggurlah kita. Yang dulu lagi teruklah. Mesti kerja dengan company Inggeris. Oh, tidak dianggap menganggur. Maka ini yang perlu kita betulkan asas. Dan asas yang kedua, orang-orang yang berusaha hanya untuk dapat dunia saja diharamkan mendapat akhirat. Ini asas yang kita tahu. Supaya kita di sini bekerja untuk dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka Allah beri dua-dua. Kalau seorang bekerja hanya untuk dunia, asas ini dipaham, kerja untuk dunia, maka dia diharamkan dapat apa pun kerja di akhirat. Ini disebut oleh Allah dalam ayat yang lain. Pemimpin Allah menyatakan, wa minan nasi man yakul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di kalangan manusia ada yang berkata, kurniakan kebaikan dunia pada kami, mereka tidak ada bahagian di hari akhirat. Tetapi rugilah orang yang cuma hidupnya nak dunia. Pertama, dia perlu tahu orang yang hidup nak dunia, dia pun takkan dapat macam dia nak. Yang kedua, dia akan penat. Yang ketiga, dia mula wujudkan permusuhan. Yang keempat, dia mula akan rasa tekanan. Tertekan. Yang kelima, dia mula rasa lemah dalam hidupnya. Nak cari dunia. Ialah bila dia nak macam ni, tak dapat, akan lemah. Berbeza dengan orang cari akhirat. Orang cari yang melihat benda ni akhirat. Kita cari rezeki ni untuk akhirat. Maka kita pilih yang halalnya, yang diberkati oleh Allahnya,
yang tidak melalaikan kita dari ibadat. Kita pun bersedekah dengan kita dapat, biarlah sikit pun. Dalam kepala kita kalau dapat sikit nak sedekah. Tentu orang kafir dia ajar, ada duit jangan beri korang. Even jangan beri pinjam korang. Simpang untuk kamu je. Tidak susah kamu nanti. Lihat idea mereka, kerana tak percaya pada balasan akhirat. Kita diajar, walau dapat sikit, sedekahlah korang. Kerana ia memberkati rezeki kita. Melapangkannya. Bukan menambahkannya. Suatu yang tak mampu difikir oleh manusia bagaimana bila kita sedekah, ia bertambah. Akal tak boleh nak fikir. Sebab apa? Akal kita rendah sangat. Dengan kurnia Allah yang luas. Akal terlalu rendah. Tuan-tuan, kalau kita kata begini, Allah tu maha kaya. Dan Allah suruh kita minta apa kita nak. Tuan-tuan lama mana tuan-tuan boleh minta dengan Tuhan? Contoh tuan-tuan yang pergi haji di Padang Arafah. Padang Arafah kan tempat mustajab kita berdoa. Tuan-tuan doa daripada zuhur, mula zuhur. Agak-agak berapa jam tahan minta. Nak minta apa? Kadang-kadang dah pukul 2, dah start doa. Tak tahu nak minta apa dah Ustaz. Allah kata minta, minta. Kita pun tak tahu nak minta apa. Tuan-tuan kalau tidak Rasulullah ajar kepada kita doa-doanya. Mesti kita pun tak tahu nak minta apa. Kita nampak nak duit, nak itu. Benda-benda yang simple. Kita tak nampak yang lain-lain. Bukan kalau kita punya kehendak banyak pun. Ni pergi pada Rafa bawa buku doa tebal ni. Pun habis. Tak tahu nak doa apa lagi. Baca pula kiriman doa orang lain buat. Dah habis. Tak tahu nak doa apa lagi. Allah kata doa lagi. Sebab waktu mustajab doa, daripada gelincir matahari Arafah, sampai subuh. Mustajab doa. Tapi kita pernah. Tak tahu minta. Senang-senang saya doa, ya Allah, aku nak semua yang orang tu nak, aku nak. Tak tahu dia nak doa apa. Semua yang nak-nak tu aku nak. Jadi bila kita nak sebut pemurahnya Allah, hebatnya, akal kita tak sampai. Hatta saya katakan, kalau tuan-tuan diminta berdoa, doa apa pun dia nak. Kita tak tahu lagi nak doa apa. Sebab tu kita nak kiaskan, bila kita cerita sedekah, lalu Allah membalas, memang kita tak dapat fikir. Sebab sifat pemurah Allah tu luar biasa. Kita cuma nampak pada jalan-jalan yang kebiasaan kita nampak dia datang. Walhai dia akan datang dengan lebih dahsyat, dengan lebih hebat pada tu. Sebab tu cara orang beriman fikir lain, sebab kita meyakini keterbatasan akal kita dan keluasan syarak. Kita ni terbatas. Kalau saya katakan tuan-tuan suruh minta apa-apa, tuan-tuan tak akan reti minta apa-apa. Tak reti. Dan betapa banyak rezeki Allah ataupun apa yang kita minta ataupun apa yang Allah beri, kita dah tak mampu nak terima. Banyak sangat. Tengok contoh makanan lah. Hulu dah tak nak. Itu kan rezeki Allah nak bertolak. Ambil. Tak larat dosa. Artinya yang tolak rezekinya kita. Bukan Allah tak bagi. Bagi ulu-ulu lagi. Kenapa? Lihat betapa pemurahnya Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita dah bosan umur panjang. Nak panjang bila aku nak mati. Allah bagi rezeki panjang umurnya. Artinya Allah Ta'ala bercerita tentang sesuatu yang kita asas kita kerja untuk akhirat. Maka kita akan nampak kelapangannya. Kan itu para pemimpin Islam, bila mereka bercakap dengan orang kafir, mereka kata apa kepada orang kafir? Kami orang Islam datang nak selamatkan kamu daripada fahaman sempit dunia kepada keluasan akhirat. Min dhikid dunia
ahdinya dalam mendapat suatu keputusan yang baik. Dan mereka sentiasa mendapat kejayaan mengatasi orang-orang yang jahat yang melakukan permusuhan. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa bila seseorang melakukan kejahatan kepada kita, maka kita boleh membalasnya. Namun memaafkannya lebih baik. Allah jelaskan ayat yang kita akan bacakan nanti. Kalau orang tu buat jahat, kita boleh balas. Dia fitnah kita, kita fitnah dia balik. Asasnya begitu. Tapi kalau kita memaafkan lebih baik. Dia pukul kita, kita pukul dia balik. Dia ambil barang kita, kita ambil barang dia balik. Itu asasnya. Tetapi kalau kita memaafkan lebih baik. Mabda' al-af, iaitu asas memaafkan manusia, ini akhlak tertinggi umat Islam. Kerana ini akhlak yang kita sentiasa perlu berfikir, satu hari nanti kita akan buat. Memaafkan. Walaupun kita boleh balas benda yang sama. Akhlak ni kita kena fikir buat, kalau tak boleh buat semua pun. Saat-saat tak boleh maaf semua. Tapi ada benda-benda, cuba maafkan. Walau kita mampu untuk membalasnya. Melatih diri kita untuk punya akhlak yang tinggi. Saya katakan, kita mungkin tak semua benda kita boleh maafkan semua. Dengan kezaliman dibuat pada kita, dengan sekian-sekian. Tapi saya katakan, mulakan dengan beberapa perkara yang agak-agak kita boleh maafkan. Bukan dalam Islam, siapa peringkat. Bila dibunuh kaum keluarga, mereka memaafkan itu lebih baik. Dan ini telah ditunjukkan oleh sebagai orang Islam. Macam kejadian di Amerika Syarikat. Bila dibunuh anaknya, dia maafkan. Dan ikut kaedah, kalau keluarga memaafkan, maka tak dikenakan hukum aku. Maka dia maafkan. Dan ini akhlak yang luar biasa. Yang kita diminta, kalaupun saya katakan tak boleh buat semua, sesekali cubalah satu benda yang kita, walaupun kita boleh hukum, tapi kita maafkan. Walaupun kita boleh balas, tapi kita maafkan. Maka ini lebih hebat. Dengan anak kita sebagai contoh, boleh hukum anak kita ni. Tapi tak apalah, maafkan. Dan kali yang buat lagi. Maka kita ajar anak kita suatu akhlak yang baik. Dengan orang-orang kita berkuasa atas ni. Boleh kita nak hukum ni. Tapi tak boleh saya maafkan. Maka ini akhlak yang hebat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan kedahsyatan neraka. Dan kerugian penghuninya. Dan tiada penolong dan pembantunya. Dan angan-angannya untuk kembali ke dunia. Ketika mana melihat sengsaranya azab. Dalam keadaan mereka hina. Dan mereka kerdil. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa dakwah ini atau seruan dakwah ini pada semua manusia. Bukan pada manusia tertentu. Bukan orang Arab. Islam bukan untuk orang Arab. Islam untuk semua manusia. Dakwahnya untuk semua manusia. Supaya mereka tunduk kepada Allah, pada hukumnya, pada syariatnya. Sebelum datangnya hari kiamat. Hari yang tiada keraguan padanya. Yang tidak akan dikembalikan lagi manusia ke dunia. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dengan menutup surah ini. Dengan penegasan. Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Allah lah yang memberikan zuriat, keturunan, anak-anak kepada siapa yang dikehendaki. Maka apa yang Allah inginkan. Dan Allah SWT juga menjelaskan tentang jenis-jenis wahyu yang diturunkan. Dan kemuliaan Al-Quran sebagai kitab penutup kepada kitab-kitab wahyu yang lain. Dan Allah menjelaskan Quran yang diturunkan itu ialah cahaya Allah yang menunjuk ke arah jalan yang lurus. Yang membawa manusia kepada Allah SWT. Baik ini maudhu' kandungan surah ini. Secara tafsir atau secara detail. Dan pimpinan Rahman tadi kita baca secara ringkas. Dia punya kandungan. Ini secara detail kandungan surah Asy-Syura yang kita bacakan pada malam ini. Allah mulakan dengan menyebut Hamim. Ain Sin Qaf. Dibaca dengan disebut hurufnya Hamim. Ain Sin. Kemudian didengungkan, diidghamkan sin pada qaf. Sin, sebut. Ain, sin, saya nak bunyi. Qaf. Diidghamkan. Ini cara bacaan. Baik, kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan huruf muqatta'ah ini, huruf hijaiyah? Pertama, menarik perhatian. Indaksi. Yang kedua, untuk menunjukkan tentang mukjizat Quran. Menarik perhatian supaya mereka tertarik apa yang Allah nak bicarakan selepas ini. Kemudian untuk menjelaskan mukjizat yang selama ni orang Arab tak pernah bercakap dengan bahasa ni. Dengan susunan huruf hijaiyah ini. Hamim tak pernah. Ia begitu indah. Susunan gabungan perkataan-perkataan yang Allah buat. Yang Allah Ta'ala bicarakan. Kadzalika demikian. Yang demikianlah sunnatullah dan peraturannya. Yuhi ilaika sebagaimana diwahyukan padamu wahai Muhammad. Wa ilal ladhina min qablika
dan kepada rasul-rasul sebelummu. Allahul Azizul Hakim. Oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjelaskan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sama sebagaimana wahyu kepada Nabi-Nabi lain. Yang pada perintah dan pada larangan. Yang turun, yang menurunkannya Allah secara mutlak. Tanpa tulisan tangan manusia. Tanpa ada campur tangan Nabi itu sendiri. Semua wahyu ini dari Allah tanpa campur tangan Rasul. Sebab itu dalam permulaan wahyu diturunkan, Nabi melarang sahabat menulis lain pada Quran. La taktubu anni ghairal Quran. Wa man yaktub ghairal Quran falyamsuh. Jangan sesiapa pun yang menurun, yang menulis lain pada Quran. Siapa yang tulis lain pada Quran maka padamkan. Karena pada peringkat pertama sebagai sahabat, dia tak campur adukkan hadis Nabi dengan Quran. Sebab itu pada permulaan Islam, hadis Nabi tak ditulis. Yang ditulis cuma Quran supaya tak campur aduk. Supaya tak tulis Quran, kemudian tulis penafsiran. Pun Quran tafsir pun tak ada. Supaya tak bercampur. Biar Quran, biar yang diturunkan ini, yang ditulis ini benar-benar Quran secara khalis 100%. Tanpa dikelirukan dengan tulisan-tulisan lain sebagai penjagaan Quran. Tapi bila mana sudah mantap, orang beriman sudah dapat membezakannya, maka boleh dibenarkan untuk menulis hadis Nabi. Mula-mula tak boleh, tak boleh tulis. Habis yang tahu cuma diingatnya. Quran ditulis. Jadi bahan bertulis hanya Al-Quran. Hadis tak ditulis. Pada permulaan, dan Rasulullah beri amanah. Kalau kamu tulis selain pada Quran, padam. Biar dia punya fokusnya pada Quran. Hafalnya pada Quran. Tetapi bila mana sudah berada di peringkat Madani atau Madinah, peringkat umat Islam mula ini salina Al-Quran mula banyak, maka ketika itu boleh dibenarkan. Menulis hadis. Di antara yang pertama menulis hadis adalah Abdullah bin Amri bin Al-As. Dan Abdullah bin Umar. Adapun Abu Hurairah dia tak reti menulis. Maka dia menghafal. Dia diberikan ingatan yang kuat. Dia menulis tak pandai. Maka dia menghafal dalam dada dia. Yang pandai menulis adalah Abdullah bin Amri bin Al-As dan Abdullah bin Umar. Dia Allah Ta'ala Anumar. Ini yang pandai tulis. Maka mereka tulis. Abu Sa'id Al-Khudri pandai tulis. Anas bin Malik dia pandai tulis. Maka dia menyimpan secara kitabatan. Kerana cara mereka menyimpan hadis, pertama sadran hafazan. Yang kedua kitabatan penulisan. Ini cara. Ini sejarah. Kenapa pada permulaan tak dibenarkan tulis selain pada Quran. Tapi tak campur aduk. Kemudian kata Allah. Lahu bagi Allah ma fis samawati wal ard. Apa yang di langit dan apa yang berada di bumi. Maksudnya bagi Allah pemilikannya. Penciptaannya. Menguruskannya. Menetapkan apa yang akan berlaku. Dan kesemua ini ialah hamba kepada Allah. Abi dan lahu. Semua ini hamba Allah. Lahu bagi Allah diperhambakan semuanya. Ya, semua ini menghambakan dirinya pada Allah. Ma fisam apa sahaja. Ma ini merujuk kepada ada akal atau tak ada akal. Apa sahaja. Bukan sekadar manusia. Jin, binatang-binatang, alam. Semuanya tunduk pada peraturan Allah. Kerana itu kita lihat semua makhluk-makhluk Allah ni dia ada peraturan dia. Waktu mana dia keluar peraturannya maka dia pun binasa. Semua ada peraturan. Kita manusia ada peraturan. Sombong macam mana pun makan ikut mulut. Bukan makan ikut telinga. Suka hati saya lah saya nak makan ikut telinga. Makanlah ikut telinga nak tengok. Dia akan. Dia cuba untuk menyalah sunnah. Bila ni cuba menyalah sunnah yang Allah tetapkan. Laki dengan perempuan. Dia pun nak laki sama laki. Perempuan sama perempuan akan dia binasa. Penyakit datang. Dan pelbagai kejahatan yang berlaku. Tanya Allah akan tunjuk bagaimana kebinasaan mereka. Kerana setiap orang, dia setuju tak setuju. Maka ini perjalanan. Perjalanan sunnatullah. Bahawa suami dia jadi ketua keluarga. Dia kena kepala keluarga. Maka isteri, dia berada di bawah penjagaan suami. Kalau tak nak ikut, nak sama level kuasa, maka habis rumah tangga. Dan itu yang berlaku di barat. Sama-sama nak tunjuk kuasa. Bini mau nak tunjuk kuasa, dia pun power. Laki mana nak tunjuk kuasa, apa jadi pada rumah tangga? Tak ada rumah tangga. Mereka tak nak kahwin. Bila tak nak kahwin apa jadi? Pada masyarakat. Dan ini semua ikut kajian ulama punca bagaimana umat Islam bertambah. Sebab bila orang kafir tak kahwin, dia tak akan nak beranak. Kalau beranak pun tak fikir nak ramai. Yang berbangga ada anak ni orang kahwin je. Orang kahwin yang nak sangat anak. Contoh orang yang main peti-peti belakang tak nak anak. Dia cuma menepiaskan nafsu. Dan ini punca umat Islam ramai.
Jadi ramai dan ramai dan ramai. Kerana salah satu yang ada peraturan dalam bab rumah tangga, suami isteri. Oh, suami ini dia ketua keluarga dalam Islam. Sehingga istilah isteri nusyus ada. Istilah isteri yang derhaka. Yang perbuatan sekian-sekian boleh menyebabkan sekian-sekian perkara. Supaya apa? Untuk jaga rumah tangga. Tuan-tuan, dalam apa pun organisasi dan institusi, dia mesti ada ketua. Dan ketua tu mesti dipatuhi. Maka Islam memulakan pada entiti yang paling kecil, rumah tangga. Rumah tangga. Sebelum cerita organisasi besar. Rumah tangga. Maka isteri tahu. Ini peranan dia. Dia nak keluar rumah, dia kena cakap dengan suami. Suami nak keluar rumah, tak payah cakap. Kau cakap pun sebab takut je, bukan sebab minta izin. Dia bukan sebab minta izin, takut. Nanti sebab bebas kau nak saya. Cakap juga. Bukan minta izin, cuma cakap. Isteri diminta izin. Wajib diminta izin. Kalau dia keluar tanpa izin, maka setiap perjalanan dilaknat oleh malaikat. Itu peraturan syarak. Itu peraturan yang kena faham. Kerana itulah institusi rumah tangga Islam tu kuat. Kita tak nafi ada yang berantakan. Tapi masih kuat. Secara bertafsir, secara overallnya, ia kuat. Kerana isteri takut. Ha, buat macam ni, dosa saya ni, saya tak nak. Saya nak dapat reda suami. Saya nak sekian-sekian. Tapi di barat tak ada istilah tu. Sebab dia kata equal. Kita sama. Tapi time panjat kelapa dia suruh lelaki juga panjat. Dan angkat gas, lelaki juga. Kata equal. Buatlah tuan kau sini tengok berapa. Bukan dia buat terus tipis. Buat kerja-kerja berat tak nak equal pula. Buat lain nak equal. Cakap sekian, sekian, sekian. Ini kebodohan zaman. Yang mereka ikut daripada acuan yang tiada agama. Akhirnya usah habis. Maka ini dia peraturan. Ini dia apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Yang kita sebut sunnatullah. Wahuwal aliyyul azim. Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Takadus samawat. Hampirlah langit-langit itu jatafattarna min fawqihi. Runtuh. Di atasnya. Berarti yang langit ada bawah, ada atas. Di atasnya. Wal malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan mereka itu sentiasa bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yastaghfirun, dan memohon ampun kepada orang beriman dan kepada orang taubat. Malaikat. Dia tak akan minta tolong, dia tak akan minta ampun kepada orang kafir. Allah tak akan ampunkan orang kafir. Tapi malaikat ini, dia akan membantu orang beriman yang bertaubat. Maka malaikat berkata, ya Allah ampunkan fulan bin fulan. Sebab dia memohon ampun padamu, ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa pada orang beriman itu dan ini. Kan dia orang yang soleh, ya Allah. Maka ini apa yang dilakukan oleh malaikat. Baik, berhubung dengan ayat bahawa langit itu bergegar, bergoncang. Di atasnya, apa maksudnya? Pertama kata ulama, langit itu bergegar, bergoncang dan hampir pecah kerana keagungan Allah, kehebatan Allah SWT. Kekuasaannya. Kerana sifat manusia yang menentang perintah Allah. Jadi hampir Allah Ta'ala nak runtuhkan langit biar timpa kepala manusia. Ini disebut perkataan takadu, hampir. Takadu samawa, hampirlah langit-langit itu yatafattarna, pecah berkeping-keping. Min fawqihi, kerana kemurkan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah. Setengah ulama kata maksud langit itu bergoyang, bergegak, hampir hancur kerana malaikat yang banyak di atasnya. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Attatis samaa wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun raqi'un aw sajidun. Maksudnya attatis samaa, langit itu bergoncang, goyang. Attatis samaa wa huqqa laha an ta'it, dan memang patut goyang pun. Memang patut kerana tidak ada mawdi'u qadamin, seluas tapak kaki, melainkan ada malaikat yang rokok dan sujud. Siap seluas tapak kaki. Sekaki tu, sekaki inci, sekaki persegi tu, ada malaikat. Tentu kita, kalau rumah kita ni ramai sangat naik, kita, runtuh rumah ni ramai sangat naik. Dia kan kalau buat rumah pondok, buat wakaf ke, buat gazebo ke, agak-agak boleh naik 10 orang. Dia buat naik 20 orang, oi, nak runtuh ni, dek ramai. Itulah umpama langit. Hampir runtuh, dek ramainya malaikat. Yang sujud pada Allah sebagai satu pemberitahuan pada manusia. Kalau kamu tak beriman, tak ada masalah pun. Allah ada makhluk yang memang sentiasa sujud pada Allah.
Sehingga hampirlah langit ini runtuh dan ramainya mereka sujud dan rukuk. Artinya kalau kamu tak masuk, kamu yang rugi. Kalau kamu tak nak tunduk pada perintah Allah, kamu yang rugi. Orang ini malaikat-malaikat yang beratur sujud rukuk pada Allah. Hampir langit itu runtuh dan ramainya mereka. Ini perkataan yang tafattal. Ada yang menyatakan kerana kemurkaan Allah pada kejahatan manusia. Ada yang menyatakan kerana ramainya malaikat. Yang berada di langit, tidak ada satu kaki persegi, melainkan ada malaikat. Mana pisau sekaki persegi je. Sebab itu setengah ulama menyatakan bila kita buat soh sebenarnya. Wa'imah kita rapat macam ni, ataupun setakat ruang tadi sekaki je boleh tak. Tak boleh lebih. Kadang-kadang nak rapat sangat tak boleh juga. Kena orang kena ada, apa nama tu, sakit kuku tu, tukang kuku. Tapi jok mati dia. Jerit dia, kena orang bengkok kaki, gaut pula dia sebelah. Kita pun rapat. Aku get out dia. Jadi kalau kadang-kadang terpaksa renggang kadang fizikal badan orang tu besar, dia tak boleh rapat sangat. Fizikal halu-halu okey lah, boleh lah rapat. Kalau fizikal tu besar, kadang bahu dah lekat tapi kaki tak lekat dengan tu. Maka jaraknya berapa? Sekaki. Artinya kaki kita kalau letak ni antara dua kaki, tak sekaki. Dia ada ruang tadi. Ada sikit lah macam endlock lah sikit. Artinya ada ruang-ruang. Kerana setengah orang bila terlalu rapat, bila dia nak apa ni, tahayat dia jadi tahayat atas orang. Bayangkan kalau orang tu 80 kilo, dia tahayat atas orang 50 kilo. Jadi satu membebankan. Dia boleh tahayat sebab rapat sangat, dia boleh tahayat atas peluh orang lain. Maka ada sikit ruang, kalau dia senggeng bertahayat, bertawarruh, dia tak kena. Jadi, kalau nak ruang tadi cuma sekaki. Berdasarkan apa disebutkan hadis ini, antara malaikat tadi ada ruang sekaki memisahkan mereka. Di mana mereka rokok dan mereka sujud. Ini istidlal sebahagian ulama tentang bagaimana kedudukan saf. Kembali pada ayat kita. Bila Allah Ta'ala menjelaskan lagi. Ala ketahuilah. Innallaha sesungguhnya Allah. Huwal ghafurur rahim. Pengampun lagi penyayang. Allah mulakan kehebatan Allah. Allah menceritakan tentang hebat ciptaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala menutupnya atau menyebut selepasnya kelembutan Allah. Allah tu pengampun. Walaupun Allah dengan segala kebesarannya, kekuasaannya, kehebatannya, maka datang rasa takut manusia kalau Allah menunjukkan kelembutannya, Allah ni pengampun. Bukan sekadar pengampun, Allah ni penyayang. Contoh kita tengok orang, contohlah contoh, bukan sama tapi sebagai satu analogi. Tengok dia ni muka garang sangat tapi dia tu jenis pemaaf orang ni. Kita boleh macam jinak sikit lah. Dia tu suka maaf orang dan dia pun memang sayang orang. Cuma muka nampak garang sikit. Umpamanya. Tapi bukanlah kita maksudkan Allah secara begitu. Tapi ini sebagai analogi kepahaman. Di sebalik Allah cerita kebesarannya. Allah cerita kekuasaannya. Maha pemilik segalanya. Maka Allah menceritakan tentang sifatnya pengampun. Dan sifatnya penyayang. Seperti menarik semula manusia. Datang pada Allah. Tak payah takut sangat, datang pada Allah. Allah tu pengampun dan penyayang. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا. Tetapi orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah أَوْلِيَا, sekutu-sekutunya. اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah ta'ala, اللَّهُ حَفِيظٌ, Allah melihat gerak geri dan perbuatan mereka untuk mereka dibalas dan dihukumi. اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Wahai Muhammad, kamu tidak boleh memaksa mereka. Artinya, bila mereka degil atau sesudah diberi hujah, kamu tak mampu mewakil ataupun memaksa mereka. Kerana Islam asasnya tetap ikhtiari, bukan kahri. Artinya Islam, lepas diterangkan, maka terpulang untuk nak masuk, nak masuk. Tetap kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh paksa dia ambil kepala dia hantuk ke dinding. Beriman kamu, tak boleh. Kita cuma, Rasulullah cuma dia perintahkan menyampaikan hujah sejelas-jelasnya. Tapi untuk memaksanya masuk, tak boleh. Maka Allah menyatakan, wa ma anta alaihi biwakil, wahai Muhammad, kamu tidak boleh menguasai mereka. Kamu tidak boleh memaksa mereka. Tapi Allah melihat perbuatan mereka. Untuk Allah hukumi mereka, adili mereka atas apa yang mereka lakukan kerana menyekutukan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.